Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Fendi Tama. Kali ini kita akan code for fun, alias ngoding iseng buat ningkatin skill JavaScript sekalian belajar Vue3. Jadi sekarang saya akan membuat suatu aplikasi, aplikasi ya ala-ala filter Instagram gitulah atau kamera 360. Jadi kita ngambil kamera atau ngambil gambar lewat kamera webcam kita ambil gambarnya lalu kita filter udah gitu aja simpel banget aplikasinya Nah buat yang pengen tahu kita langsung aja install install ininya Project view nya untuk install Project view nya di view 3 bisa langsung view create nama project tempat saya ini nah karena saya udah install sebelumnya jadi ini nggak saya enter ini udah ke install tempat saya. Teman-teman silahkan running komen tadi untuk menginstal view 3 nya. Jadi saya langsung masuk ke foldernya aja. Untuk ngerannya pakai npm run serve. Kita tunggu aja sampai ininya siap, viewnya siap untuk diakses di browser kita. Nah, untuk filter itu sendiri, itu saya menggunakan package yang ada di NPM. Package-nya punya orang yang nggak begitu terkenal. Cuma 13 weekly download-nya. Tapi jalan sih. Jadi saya pakai ini. Ini kita copy aja. Lalu kita install ininya filternya. Ini udah running, tapi saya keluar dulu untuk nginstal filternya. Maaf, belum ke copy yang tadi. Ini kita copy, nah iya, sudah tercopy. Kita install di foto app kita. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, untuk modingnya. Nodingnya sendiri saya hanya main di app.view aja. Jadi saya nggak bikin komponen-komponen lain, komponen-komponen yang ini. Saya cuma main satu file aja. Karena aplikasinya cukup sederhana. Oleh karena itu, saya nggak membutuhkan Hello World ini. Ini saya hapus aja Hello World. Dan saya nggak pakai komponen lain, jadi saya hapus. Ini saya nggak pakai image ini. Save. Kita siapin buat nanti setelah ini yang terinstall. Oke, okay, sudah terinstall untuk filternya. Jadi kita langsung npm run serve aja. Karena ini kan hot reload ya. Jadi nanti setiap apa yang kita coding di sini menggunakan view akan langsung terlihat di sini. Di browsernya. Starting development server. Masih building, kita tunggu aja, ini nggak lama. Nah, ini ada error karena di sininya nggak ada child-nya. Saya hapus tadi. Kita kasih div aja biar nggak error. Save. Nah, udah running. Bisa diakses di localhost 8080. Nah, ini masih kosongan karena template kita kosongan pertama-tama saya akan membuat judulnya aja deh title kita kasih judul foto filter app kita save udah ada ininya lalu saya mau siapin warna backgroundnya dulu biar nggak putih ini saya dapat warnanya dari free Peak ya kok free pick dari flat UI color itu yang bisa saya pakai kode-kodenya dari situ flat UI color.com tinggal pakai aja nah saya pakai warna kuning backgroundnya oke kalau udah bikin ini saya mau bikin tampilan flex flex container. Play container isinya apa? Isinya saya mau kasih kamera webcam. Saya pakai video, autoplay, mute, plays inline lalu saya pakai VPN kamera. Nanti kita gunakan kamera variable ini untuk menangkap gambarnya di JavaScript kita, di view kita, project view kita. Saya kasih ID cam. Kita tutup. Kita save. Kita lihat di sini ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan karena belum kita kasih logiknya. Kita belum ngebain kameranya. Untuk ngasih logiknya, kita di sini di bawahnya name kita pakai setup atau composition API nya view 3. Kita buat variabel reaktif. Reaktif isinya apa aja? Isinya src object defaultnya 0. Lalu elemen defaultnya null juga. Ini tadi saya menggunakan reaktif langsung ke import secara otomatis. Ini karena saya menggunakan ini ya vetur kalau nggak salah pluginnya. Ini masih error, biarkan aja dulu karena emang codingnya belum selesai. Lalu setelah kamera kita bikin variabel namanya constraint. Isinya apa? Isinya untuk nge-config kamera kita. Kita nggak ambil audionya jadi false. Lalu kita nggak ngambil videonya jadi maaf kita ngambil videonya jadi true untuk video. Ini constraint-nya atau config untuk kameranya. Config kamera di apa? Di sini kita panggil kameranya. Kita bikin suatu row function asing asing row function yang isinya try catch ini siapin dulu try catch nya dalamnya try ada kamera dot src object await navigator kita ngambil media device get user media kita passing constraint kita atau settingannya lalu ke kamera elemennya kita kasih dokumen get element by id cam lalu kita bikin suatu variabel on variabel sih kita kasih on mounted yaitu sesuatu yang jalankan ketika ini ketika jalan on mounted if ini buat ngecek apakah di browsernya itu support media device enggak karena ada browser-browser yang enggak support media device jadi, dicek dulu. Kalau support, kita load, kita panggil ini load yang tadi kita buat. Kalau enggak, ya kita kasih alert browser not support. karena kita pakai composition API. Jangan lupa mereturn mereturn kamera karena yang kita pakai di atas ini adalah kamera. Ini VPN kamera. Jadi reaktifnya kamera. Sebenarnya ini kayaknya nggak perlu deh. Ini karena saya ambil bawaan dari codingan yang kalau teman-teman tahu yang kemarin yang Samsung Tech yang buat itu uh, deteksi gambar ini kayaknya nggak perlu biarin aja dulu saya save kita cek apakah jalan kameranya nah jalan jadi sini muka saya ada dua ya ada ini dan ini oke untuk kameranya udah bisa jalan kalau udah bisa jalan ini mau saya styling sebentar Supaya lebih bagus lagi, nah, jadi saya ilangin gambar saya yang kecil di sini biar nggak double-double, atau mungkin nanti ada delay sedikit ya antara kamera dengan ini. Oke, kita mau styling sedikit biar agak bagus untuk ininya tampilannya, untuk flex container. Next containernya display flex. Saya kasih padding 5 px. Align itemnya center biar ke tengah lalu justify kontennya center. Ini biar ada di tengah gini. Kalau dibesarin. Lalu saya mau bikin di suatu div kelas lagi. Div dengan kelas Polaroid. Saya kasih background color white. Jadi ini saya mau bikin Polaroid. Ada kayak ininya, frame-nya, frame Polaroid. Padding 10px, lalu kita kasih box shadow. Ini saya dapat dari w School untuk CSS nya. 8px, 0, RGBA. 0, 0, 0, px 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ini kasih spasi aja biar gampang dibaca. Kalau saya mau bikin div satu lagi, div class container. Isinya text align center ini container ini untuk nanti saya nambahin teks di bawahnya ini. Pakai container ini. Padding 10px 20px. Kita udah bikin CSS-nya, tinggal kita apply aja di sini. Div class polaroid. Nah, ada frame-nya kan di sini. Ada frame-nya ala-ala polaroid. Lalu, nah di bawahnya sini, div class container. Ini buat apa? Saya mau ngasih button di sini. Button capture. Sudah di save. Loh, kok malah di luar ya? Hmm, ini div class container oh maaf. Ini di bawahnya video, kontainernya. Bukan di bawahnya polaroid. Save. Nah, jadi di sini ada tombol capture-nya. Lalu button-nya juga mau saya styling sedikit biar lebih bagus. Balik ke style-nya. Saya mau bikin button class button ya, untuk CSS-nya ini lagi-lagi saya dapat dari googling keywordnya cool CSS button itu ada banyak nanti yang free-free margin 0.3 em 0.3 em 0 border radius 2 em box sizing border box text decoration-nya non, font weight font weight-nya 700 biar agak tebel font size-nya 18px biar agak gede color-nya 2c3e50 itu agak grey gitu, abu-abu. Lalu background colornya itu saya samain kayak yang ini, kayak background body. Lalu text align center transition Transition all 0.2s. Satu lagi, saya mau bikin behavior ketika button-nya di-hover atau ketika ada kursor di atasnya. Saya akan mengganti background color-nya menjadi F39C12. Atau kuning, tapi lebih tua. Ini kita udah bikin kelasnya bentuk button, tinggal kita tambahin di sini. Nah, di buttonnya kita kasih kelas button save. Nah, oke, okay. kita udah siapin tampilannya. Karena udah siapin tampilannya, kita langsung next ke step berikutnya. Jadi, ketika di capture ini, saya akan mempaus, mempause gambar saya ini. Lalu nanti akan disediakan filter, mau di filter seperti apa. Oke, oleh karena itu saya butuh untuk bikin kanvas, untuk bikin kanvas untuk menampung gambar yang tercapture. Kanvas itu di mana? Hmm di bawahnya Polaroid ini, div class Polaroid. Saya mau bikin div class Polaroid satu lagi. Jadi harusnya muncul di sampingnya. Nah, muncul kecil karena nggak ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah kanvas. Kanvas saya kasih ID canvas, width-nya sama kayak kamera, 640, sama kayak video, height-nya 480. Oke, di bawahnya juga saya mau kasih div class hmm. container. nanti container-nya untuk nyimpen button-button filternya. Kita save dulu. Nah, ini di sampingnya jadi udah ada. Saya perkecil dulu biar kelihatan. Udah ada kanvasnya. Ini kita biarin kayak gini dulu biar kelihatan. Jadi saya mau bikin di sini. Saya mau kasih behavior atau event handling klik. Klik. Ketika klik ngapain, dia akan memanggil ini. Method atau function capture yang akan kita buat di sini. Kita akan buat capture. Kita buat arrow function const capture sama dengan Kanvas, mohon maaf, saya mau. Sebelum itu, saya mau bikin variabel satu lagi. Sebelum ini, namanya kanvas. Kanvas isinya apa? Isinya elemen defaultnya nol. Ini nggak reaktif karena kita nggak pakai reaktifnya di template-nya. Elemennya nul, konteksnya nul. Ini error karena belum kita pakai. Kita balik ke capture tadi, ke fungsi capture. Kita kasih canvas.element itu, elemennya. Kita konekin dengan template. Kita get elemen by id canvas kanvas ini kita ngambil kanvasnya elemennya lalu kita ambil konteksnya kanvas elemen get konteks 2d lalu kanvas dot konteks dot draw image kamera dot elemen 0 0 ukurannya 640 480 Oke kita save dulu jangan lupa capture-nya di return ditaruh di bawahnya kamera kita save udah jadi saya akan coba capture gambar saya saya klik capture nah akan tercapture seperti itu jadi tadi saya bikin apa saya bikin button capture di sini yang akan memanggil nah, function ini, function arrow uh, function capture ini. Ini function yang ngapain? Dia ngambil canvas, ngambil canvas ininya, ngambil class, ngambil ID-nya. Jadi dia akan nyari canvas, canvas dengan ID canvas. Lalu dia mengambil konteksnya. Setelah dapat konteksnya, dia akan draw image atau menggambar berdasarkan kamera elemen. Kamera elemen itu apa? Ini kamera elemen. Jadi dia akan mengcapture kamera elemen yang sedang ada. Kayak ngerekam gini. Oke, kalau kiri kanan gini kan jelek kan yang tampilannya. Sekarang saya mau bikin biar tampilannya ketika di-capture akan pindah ke sini, lalu ketika di-back sebaliknya. Untuk itu saya butuh suatu pakai ini ya, suatu ref atau reaktif. Sebenarnya pakai reaktif juga bisa. Cuma saya lebih suka ini kalau yang single-single. Cons canvas visible defaultnya false. Canvas itu ini. Jadi defaultnya ketika aplikasi muncul dia akan false. Lalu cons kamera visible-nya defaultnya true. Ketika di awal, kita kasih. Nah, di atasnya sini kita gunakan visio, sama dengan kalau yang atas kan video, jadi pakai kamera visible. Yang bawah, polaroid yang bawah, saya kasih visio karena dia kanvas, jadi kanvas visible. Jangan lupa juga, tadi barusan saya lupa, ini diekspor di return di sini canvas visible dengan kamera visible save ref is not defined ini minta refnya di import di sini save harusnya ini kamera visible true harusnya kameranya kelihatan visio kamera visible visio canvas visible kamera visible true Nah. Jadinya satu ya gini. Ketika saya klik capture harusnya dia berpindah tidak pindah karena di sini belum saya kasih. Jadi masukin di capture sini, di function capture. Ketika diklik capture, canvas visible.value-nya kita kasih true. Lalu untuk kameranya sebaliknya. Jadi kameranya dihilangin, jadi false. Keluarin canvas-nya, save. Jadi save, coba saya capture. sepertinya sudah jalan. Itu kan, jadi saya nge-freeze di sini. Di sini mau saya kasih button untuk nge-back. Div. Saya kasih div, karena di atas ini nanti akan saya kasih button buat filter. Ini button ketika diklik saya back ini namanya back. Kelasnya saya ganti jadi button back. Maaf. Kelas ini. Button back. Button back itu gimana? Ini di copy aja. CSS-nya. Strip. Ini cuma saya balik aja. Sebenarnya, background color-nya saya kasih FF, 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 putih, putih. Nah, kayak gini. Terus, tadi kan ini manggil function back ya? Function back belum kita bikin. Kita bikin dulu function back cons back sama dengan arrow function, itu kebalikannya. Ini, ini saya false, ini saya true. Jangan lupa back kita return agar bisa diakses di template save. Oke, kayak capture, udah tercapture, gambarnya berhenti. Saya back balik lagi ke sini, halo. Nah, untuk nyiapin kameranya udah sama capture-nya. Sekarang kita akan menggunakan Instagram filter yang kita install tadi. Untuk menggunakan Instagram filter, kita bisa langsung mengimport Instagram filternya. Import. Apply preset on canvas. Lalu filternya. Filternya ada Clarendon, gingham sama Aden yang saya gunakan. From Instagram filters. Nah, ini filter yang dapat dari mana? Itu di dokumentasinya. Nah. Jadi ini di sini udah ada dokumentasinya filter apa aja yang bisa dipakai presetnya. Silahkan nanti, kalau mau dieksplor sendiri, saya cuma pakai tiga ini untuk nunjukin. Kalau bisa dipakai, ini package NPM-nya. Oke, okay, balik lagi ke codingan. Ini masih error karena belum saya pakai. Jadi, sebelum itu, saya juga mau bikin suatu ref isinya array apa aja string filternya. Clarendon. Gingham. Sama Aden. Save. Ini buat apa? Ini koma ya. Ini buat nampilin tombol. Biar nggak satu-satu bikin tombolnya. Jadi pakai iterasi nampilin tombolnya. Ini filters. Di return. Lalu back ke ini ke kontainer Polaroid yang kanvas. Di sini saya akan melakukan iterasi atau looping menggunakan V4 untuk setiap filter di filters kita kasih key karena di view 3 error kalau nggak ada keynya keynya filter span kita bikin button ketika ngeklik dia akan meran filter lalu mempassing value filternya apa stringnya dengan kelas button lalu kita kasih label buttonnya pakai filter atau pakai ini save ini masih error karena ini belum kepake ini kepake di mana filternya kepake di run filter ini. Kita bikin satu lagi const run filter. Mempassing filter. Jadi kita pakai namanya switch switch case di JavaScript biasa. Ini kayak if else tapi lebih inilah lebih rapi. Ketika filternya Clarendon, kita akan melakukan apply presets on canvas. Kita passing canvas.element, lalu kita definisikan Clarendon di sini. Lalu break setelah itu. Ini copy aja, Karena kita punya tiga filter, selain Clarendon tadi ada Gingham dan Aden. Gingham. Gingham. Aden. Aden. Jangan lupa run filternya ini kita return biar bisa diakses di template-nya. Save. Oke, ini saya gedein lagi. 100% saya coba nah ini keluar filternya tiga ini saya klik Clarendon nah berubah kan Kingham berubah lagi Aden berubah kalau back balik ke kamera saya lagi tes lagi ini back kembali Nah, oke, okay, jadi aplikasi kita udah selesai ya. Aplikasi kita untuk code for fun kali ini hanya sampai di sini, jadi ini aplikasinya simple tapi ya buat latihan kita JavaScript dan View3. Ini oke, terima kasih buat yang udah nonton. Saya Devendi Tama, jangan lupa untuk subscribe untuk tutorial yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.